kita disuruh ke atas itu, di sini nggak ada musuh baru berarti. Tapi bener, sumpah nggak kelihatan. Dibilang silau nggak silau, cuman nggak kelihatan aja bos. Aku bahkan nggak bisa ngelihat kapan dia ngemek. Aku nggak bisa ngelihat indikator mereka mau ngedamage. Ribet banget di sini. Wow, badai pasirnya beneran mengganggu sekali. Kita langsung ke atas aja. Pipi feeder, kelihatannya burung di sini, bulu pipi soalnya. Terus ke. Wah, anjir, luas banget. Dicurinya kemana? Kanan. Ke kanan yang atas kah? Ya, kelihatannya ke kanan yang atas, oke. Oh, ini kah pipi feeder? Apakah itu pipi? Kita mencari bulu, tidak salah lagi. Kita harus mencari ratu mereka. Aduh, kita ngelawan bos mereka kah? Ntar dulu, kenapa suaranya kayak gitu waktu kita mukul mereka? Kenapa suaranya kayak gitu waktu kita mukul mereka, bos? Aku jadi ngerasa kesian. Bahkan di sini pipinya pun beda-beda, ada jenis lain. Kan dia bisa ngelawan kita. Beneran aku nggak enak sama suaranya, bos. Pastinya kayak gimana nih? Oh, bisa aman lagi yang kecil. Out of my way. Mati, mati. Please, mati, nice. Tujuannya ke kanan. Kita ke kanan ini. Au, ntar dulu. Kalian bisa nyanyi menyerang kayak gitu. Bleeding dong. Mereka bisa bikin efek bleeding, oke. Aduh, aku harus bawa banyak ini. Masih kurang. Dari sini ke depan. Luas banget, luas sekali. Lalu ke depan sini. Terus ke atas. Kenapa suaranya kayak begitu mereka? Astaga. Tapi demi senjata baru, apa ini? Oh lah, tulang besar. Kesini kan? Harapanku sih ya kesini. Tapi aku nggak tahu juga, nggak pastilah lebih tepatnya. Kesini nggak bisa, berarti ke bawah. Coba ke bawah berarti, aduh, ngelawan mereka lagi dong. Kalau suruh nyusurin gini butuh waktu lama banget berarti. Mereka yang api. Out of my way. Udah ada yang api, ada bogu sama juga. Wow. Alah, udah kan api. Chase. Kenapa kalau gelapnya lelet praktis? Bawah dapat kasus. Terus kita ke sini checkpoint. Kita tandain checkpointnya. Terus kita masuk. Oke, ngelawan bosnya kah? Harusnya sih iya kalau ngikutin. Oh, ini kah pipi bosnya? Itu pipi queen, pipi bos. Ratu dari para pipi, warnanya pink. Tak kenapa kulitnya lucu juga ya. Jadi waktunya mengumpulkan mereka. Kita ngelawan bosnya, bos darahku. Aduh,
Aku nggak, heelku ngebawanya cuma sedikit pula. Semoga saja bisa menang. Wow, waktunya banyak. Keluarin mortar. Bomu di sini juga. Kau bisa turun kayak gitu, aku kok gak tahu. Timingnya beneran. Ish. Mati. Tunggu dari mana dia? Masuk mode makan di kendaraan. Aduh, dia ke atas lagi dong. Tanginya lupa. Kalian dua mati. Heal. Uish. Dia belum selesai di atas kah? Oh, udah. Makan ini pendarat. Mati, nice. Pipi Twin Feeder. Oh, nice. Wow. Aku kaget tadi. Kalian lihat si Cheese tadi langsung mati loh. Sekali dia turun dari atas itu. Apa ini? Alat ini kunamakan mana tank. Aku sedang mengisinya. Iya, ketika demon mati, mereka akan melepaskan semua mana yang ada di dalam tubuhnya. Ini adalah sumber energi misterius yang sebenarnya bisa digunakan manusia. Kau lihat, semua senjataku menggunakan energi ini untuk mengalahkan demon dengan lebih efektif. Wah, apa itu juga bisa dipakai untuk pedangku? Emang bisa? Terus, bisa? Aku bisa membuat pedang bertenaga mana yang jauh lebih kuat dari yang kau pakai sekarang. Hah? Aku pengen. Hebat sekali, buatkan aku satu. Akan ku pertimbangkan kalau kau bisa mengontrol kekuatanmu. Serius, sekarang aku jadi bersemangat. Ya, setidaknya dia dapat motivasi. Tapi, mulai dari mana? Pikirkan sendiri. Ngomong-ngomong, kalau ada cara seperti ini, kenapa tidak bekerja sama dengan Nike saja? Jika kita bekerja sama, kita bisa... Tidak mau. Cepat banget responnya. Kenapa? Aku benci Nike. Itu saja. Alasannya apa, bos? Ayo kembali ke peneliti itu. Alasannya apa gitu loh kan? Kenapa dia sangat membenci Nike? Bahkan dia nggak mau ngebuang harga dirinya sama sekali, bos. Cuman demi Nike. Cuman untuk supaya nggak bekerja sama dengan Nike gitu. Dia bahkan sampai rela buang harga dirinya kayak gitu. Kita harus balik dong. Luas banget. Berapa kali aku bilang ngomong? Berapa kali aku ngomong luas? Oke, kita langsung menunggu yang Nike-nya. Kau nggak bisa. Kalau bisa kena kau sendiri, pasti aku arahin ke kau itu petirnya itu, atau apapun yang kau keluarin, api, petir atau tanah atau apalah itu. Nah, tentu saja kalian berdua bisa melakukannya. Ah, tidak terlalu sulit. Kan? Kalian tidak lupa mencabut bulunya kan? Nah. Kita perlu bulunya. Tenang, aku sudah mencabutnya. Ah, nice, Cheese, nice. Syukurlah, tidak ada yang spesial dari aromanya. Apa kau yakin ini akan bekerja? Tentu saja, Senwom mempunyai penciuman yang sangat tajam. Lihatlah. Lihatlah, kayak gimana? Dia menyentuhin. Oke. Okay. Bulunya segede, iya juga sih. Tadi bosnya kita ngelawan tadi gede banget sih. Kok tiba-tiba sepi? Badannya berhenti. Ntar dulu. Kita langsung lawan bos di sini kah? Dia datang. Wuh. Aduh. Wah, besar sekali. Tidak masalah. Ukuran sebesar itu membuatnya menjadi sasaran empuk.
Semangat ya, aku akan menonton dari jauh. Terima kasih atas semangatnya. Kamu lihat dari jauh saja, Mar. Biar kami yang mengurusnya. Langsung lawan bos kah? Ah, dia kabur. Ah, baguslah kalau nggak langsung lawan bos. Ah, dia kabur. Kenapa? Ah, sepertinya dia memancing kita ke sarangnya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita harus menghentikan badai ini. Tidak ada pilihan lain kan? Langsung aja main berangkat. Si Mar. Dia cuma terdiam. Oke. Sekarang kita pulang dulu sebelum kita ngelawan si bos itu karena aku butuh beli. Butuh beli apa namanya itu? Heal. Butuh HP bos, aku butuh banyak. Aku butuh banyak heal. Butuh banyak sekali. Heal-healku sudah habis semua. Mancing bos, karena aku butuh. Ntar dulu, aku tuh bilang butuh mancing aku butuh slime. Aku butuh slime bos, oke? Sekarang pergi aja. Beneran nggak butuh slime? Aku beneran nggak butuh slime, oke? Aku cuma butuh mancing. Aku butuh ngambil ikannya supaya bisa ibarat kata dapat gami lele. Aku di sini dapatnya lele buat tambah darahnya, oke? Aku butuh banyak dapetin juraminya sih. Soalnya healku healku tadi poison yang aku dapetin tadi yang aku beli, aku yang kurang kan yang masih kecil. Sekarang kita disuruh ke bawah. Kita bisa langsung teleport ke sini. Nih, kita teleport ke tipinya saja. Terus tujuannya tuh? Au, ke bawah situ dong. Kita suruh balik. Di sini ya tempatnya harusnya sih iya di sini enggak ternyata masih lurus lagi. Ya, di sini ada checkpoint kan ada checkpoint. Kita harus melakukan Great Sandworm hati-hati ya. Oke, terima kasih atas semangatnya teman.